Halo guys, selamat malam dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Robin Channel, Palangkaraya Channel Artitiksi. Oke, hari ini saya tukar exhaust Honda C70 saya ini kepada yang standard punya lah. Teman-teman, sebab sebelum ini saya pakai, saya beli daripada owner lama, dia tukar guna exhaust Honda EX5. So bunyi dia macam Honda EX5 lah. Saya rasa tidak sesuai untuk saya gunakan exhaust itu sebab tidak mengekalkan ciri-ciri original dia lah. Jadi hari ini saya pergi kedai, saya tukar exhaust cutting standard ni lah. Ini bukan ori tapi serupa original lah. Original pun susah mau cari sekarang. Jadi hari ini saya sudah tukar, bunyi dia otomatik jadi halus. Okay. Jadi harga mungkin mahal sikit lah. Sebab kedai kan, kalau kita tengok di Shopee ada murah sikit, tapi kalau kita pasang di kedai ni kita puas hati sebab barang kita nampak kan. Jadi tukar brek belakang tadi yang biasa punya dalam 147 lah semua termasuk pemasangan. Jadi saya rasa kos itu tidak mahal dan tidak murah. Mungkin di pertengahan lah kan. Jadi apa, kita try start lah, kita try start. Dia stuck ada keras sikit lah, mungkin disebabkan kelas dia sudah habis ya. Hari itu saya sudah adjust kelas, dia lembut. Tengok, dia lembut lah, bunyi pun halus saja. Bunyi buff sikit lah. Jadi itu saja video untuk hari ini. Terima kasih pada yang menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe. Road to 1K subscriber.